Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para subscriber dan pemirsa setia dari channel kami, Ramuan Sahabat Herbal. Dimanapun Anda berada, kapanpun itu, saya selalu mendoakan Anda agar diberikan panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki. Bagi Anda yang mengalami masalah dengan mata, terutama mata minus, rabun, silinder, serta mata plus ya, tidak usah bingung-bingung lagi, tidak usah repot-repot lagi, harus memakai pengobatan yang berbagai macam. Nah, saya akan berikan cara pengobatan alami dan cepat serta efektif ya, untuk bisa kita rutinkan dilakukan di rumah sendiri, tanpa harus ke dokter, tanpa harus ke pengobatan yang kita belum tentu tahu tentang efeknya. Nah, dengan apa? Cukup dengan minyak kayu putih atau jajuput oil ini. Di dalam minyak kayu putih ini sangat berkhasiat ternyata setelah melalui penelitian ya yang panjang dan sudah banyak yang mencobanya. Alhamdulillah bisa meringankan atau mengurangi ya serta menyembuhkan mata minus, silinder plus dan mata rabun. Minyak kayu putih ini sangat mudah untuk kita temukan, bisa kita jumpai ya di sekitar kita. Kita beli bisa di daerah, di toko-toko, kelontong, atau di tempat obat lainnya. Saya akan bahas tuntas pada video ini, tapi sebelum itu jangan lupa untuk ketik tombol subscribe-nya di bagian bawah video, kemudian tekan tombol lonceng sampai berdering, agar Anda selalu membantu dan mensupport channel kami agar bisa update terus ya setiap harinya memberikan tips-tips kesehatan menarik setiap harinya. Oke, kita lanjut aja, kita langsung aja pada inti video ini ya sobat ya. Nah, pada minyak kayu putih ini mengandung ya zat atau senyawa yang sangat baik untuk kondisi tubuh kita, terutama untuk memperbaiki area saraf di bagian kepala yang berhubungan dengan mata. Nah, rabun jauh ataupun rabun dekat itu sendiri terjadi karena kurang fokusnya retina mata dalam menangkap setiap gambar yang masuk. Ya, bisa terlalu ke dalam atau terlalu jauh dari posisi fokus retina kita. Hal itulah yang menyebabkan pandangan kita kabur. Kita sering menggunakan kacamata sebagai terapi, tapi alangkah baiknya kita gunakan terapi pengobatan alami ini. Minyak kayu putih ini mengandung zat yang namanya atau senyawa ya, sineol, ester asetat, apinen, dan masih banyak lagi senyawa yang baik. Senyawa-senyawa tersebut sangat berguna untuk mengobati mata minus, rabun, silinder, dan kawan-kawannya. Cara penggunaannya sangatlah mudah ya. Anda tinggal mengambil beberapa tetes saja ya seperti ini, kemudian kita oleskan di bagian atas alis. Ingat, di bagian atas alis, oleskan sedikit ya sambil pijat secara halus ya, dielus aja, jangan ditekan-tekan. Nah, oleskan sedikit, gunakan ini rutin 2 kali sehari ya, pada pagi dan malam hari sebelum tidur. Insya Allah sudah banyak membuktikan mata minus, rabun, silinder, serta berbagai penyakit mata lainnya sembuh dengan minyak kayu putih ini, karena akan mampu merangsang saraf-saraf yang tadinya tidak baik kembali ke posisi normal lagi. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bantu channel kami dengan tonton video kami yang selalu update setiap harinya dan tombol subscribe, like, sharekan kepada orang-orang agar juga mendapatkan manfaat dari setiap video yang saya upload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.